surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'adzim. Doa keluar rumah. Bismillahitawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, kami bertawakal kepadamu. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz Dapur. Kali ini Ustaz Dapur mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan fisik materi. Oke teman-teman, hari ini kita mau melakukan kegiatan memantulkan bola sambil berjalan. Oke, sudah siap? Ikutin Ustaz Dapur. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nila di Sentra Persiapan Matematika. Alhamdulillah, hari ini Ustazah sehat. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Oke, teman-teman tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Senin, tanggal 18 bulan Januari tahun 2021. Teman-teman, siapa tahu sekarang temanya apa? Hebat! Tema kita hari ini adalah tanaman menyehatkan ciptaan Allah. Hari ini Ustazah Nila akan mengenalkan tentang macam-macam sayuran yang sudah Allah ciptakan untuk manusia yang ada di bumi ini. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan tentang macam-macam tanaman yang Allah ciptakan di bumi. Jadi, selain buah-buahan, Allah juga menciptakan macam-macam tanaman. Hari ini, Ustazah Nila sudah membawa berbagai macam. Ini adalah kecambah. Dan ini adalah wortel. Kalau yang ini teman-teman tahu nggak apa namanya? Ya betul, cabai merah. Kalau yang ini tomat. Kalau yang ini apa ya namanya ya? Seledri. Kalau yang hijau ini namanya adalah sayur sawi. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa macam sayuran
yang bisa menyehatkan badan kita. Jadi mengkonsumsi sayur-sayuran bisa membuat badan kita menjadi kuat dan sehat. Jadi teman-teman harus semangat ya untuk mau makan sayur. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini, ada yang tahu apa ya? Iya, hari ini kegiatan kita adalah silakan nanti teman-teman membilang dari batang sawi. Jadi nanti silakan daunnya bisa dimasak, batangnya kita hitung sama-sama ya. Kemarin teman-teman sudah dapat angka, silakan angkanya teman-teman gunting terlebih dahulu untuk kita pakai membilang batang sawi. Sudah siap teman-teman? Ayo kita mulai membilangnya. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah memilah antara batang dan daunnya, sekarang kita akan membilang dengan menggunakan batang daun. Sudah siap? Yuk kita mulai. Kita mulai dari angka 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita urutkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan menghilang dengan batang. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang terakhir 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke, teman-teman sudah membilang 1 sampai 10. Kemudian kita akan melanjutkan dari angka 11 sampai angka 20. Yuk, mulai. Kita susun dulu ya. 11 12 13 14 15 kemudian 16 17 18 19 dan 20. Oke teman-teman, kita akan mulai menghitung dari angka 11 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Kemudian selanjutnya 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Selanjutnya 15 ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Sekarang kita mulai menghitung 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, sekarang 17 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Sekarang selanjutnya 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Selanjutnya 18. Setelah itu 19. 1 2 3 17 18. Selanjutnya sekarang 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Yang terakhir 20. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, selesai teman-teman. Kita sudah membilang 1 sampai 20. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba. Alhamdulillah, teman-teman sudah berhasil membilang dari batang sawi. Terima kasih teman-teman sudah mau bermain hari ini dengan Ustaz Anila. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan ingat, jangan lupa untuk makan-makan sayuran yang bergizi, buah dan sayur. Sekian dari Ustaz Anila. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.